Assalamualaikum. Kabar guys and good isu morning. So guys, aku hari ni pagi, aku try pagi pula. Itu hari yang episode itu kan, aku datang sini petang kan. So aku nak try beberapa pari kat sini lagi, tapi kali ni pagi. Jarang aku nak main pagi sini sebab orang sini susah nak makan pagi sebenarnya guys. Aku harap ada sudi lah. Saya at least malam apa? Semalam pula. Hari tu banyak curut kan. Aku harap pagi ni adalah at least saiz-saiz rempit yang sudi sambal. So pagi ni kita try tengok parit ni macam mana. Maybe aku akan banyak gunakan soft plastik kot hari ni, sebab air banyak yang tempat dalam-dalam sikit tau. Jadi aku nak try main korek-korek dan kodek-kodek sikit. Dan aku akan tengoklah channel lu apa yang gunakan. Kita gunakan insting. Memancing ni gunakan insting guys. Alright, tengok channel pagi ni. Okay. Color favorite macam biasa, Color Gold Rush. Okay, apa-apa, kalau nak tahu kat mana nak beli ke apa tackle yang aku guna, selalu aku taruh dalam description guys. Dalam description kat bawah ni, selalu aku taruh description kat situ tackle apa yang aku guna. Kadang-kadang setengah tu aku taruh link sekali lah untuk pembelian kalau mana tahu nak beli kan. Okay, kita try Color Gold Rush pagi-pagi ni. Dan kita try tempat hari tu pagi-pagi ni, tengok macam mana. Bismillah. Bismillah. Haruan sini dia pagi agak kurang agresif sebenarnya guys. Tak tahu lah kenapa aku nak main pagi ni. Jarang aku nak main pagi sekarang sebenarnya. Aku banyak main petang sebenarnya. Apa yang aku perasan lah, haruan dia tak berapa nak inilah pagi. Haruan sini masih bangun tidur kot. Maybe haruan rempit, malam merayau. Ha, pagi mula nak bangun susah. Settle release dan kita cari lagi. Tak tahu lagi tak. Buat bising tadi ni, makan dia dia terus ke tepi tau. Repi ni dia ada apa, batang-batang pakis ni, itu yang jadi punca apa. Dia berbelit kat situ habis lah. Jadi stres lah apa lagi. Tapi tak apa, kita cuba lagi. Tengok ada ke tak. Sana pula. Oh, asyik baik tak kena sawit. Oh, makan lagi. Ah, dia terus sanggup kat sawit dah pula. Nampak tu. Yang dalam air ni, dia ada nampak tu akar-akar daripada pakis tu. Bila dimakan, tarik ke situ, itu yang jadi leceh guys. Kalau lapang tadi sedap juga fight dia tu. Tapi tu lah, apa yang ada seadanya. Cukup je lah apa yang ada. Oh yeah, one more. One more. Oh yeah, not bad, not bad. Hari ni ada garang dia. Ha, tengok, sangkut kat kayu. Sangkut kat pelepah tu. Ha, ni sangkut, dia lucut lah ni. Tak pasal-pasal lima gelepah terapung ni. Alright,
Woi, good size lah pagi ni. Pagi ni alhamdulillah good size lah guys. Oh. Nampak. Yeah. Terbaik. Alhamdulillah. Dua size yang agak, bagi aku agak sedap lah size ni lah kan. Walaupun agak sedikit kelang kabut tadi. So, ni dia. Another one. Bagi aku taklah good size macam yang korang Mubin cakap. Size sedaman tak. Bagi aku ni good size untuk orang Selangor yang seronok layan lah. Okay lah. Not bad. Macam biasa. Gambar. Then kita release. Second strike. Alhamdulillah. Setelah try kat lopak tak makan. Rupanya duduk-duduk kat pahar. Wait. Okay. So aku nak take time jap. Nanti kita sambung lagi. Tengok kat parit. Bagi kita cool down about 5 minit. Kita minum air dulu. And then kita try sekali lagi. Sekarang dah rehat jap 5 minit. Tengok sini tadi. Tadi aku baling soft plastik tak mau. Kita try baling soft rock. Ingat tak? Yang awal-awal tadi aku main soft plastik kan? Tak berapa laku ke? Ayo, kita buktikan. Tapi sini tak ada lah kot. Ui, ada sambar. Aduh, curut guys. Securut sahaja. Alamak. Jangan terbenam dalam tu. Puskas. And then okay. Hari ni bukan hari soft plastik lah. Hari ni bukan hari soft plastik. Curut guys. Curut. So nak release kat mana? Tak apa, nak release sekejap ya. Alright. Seriously, dah lama aku tak dapat feel ni guys. Feel yang haruan makan bertubi-tubi. Walaupun saiz dia kecil-kecil, tapi dia makan bertubi-tubi tu, that feeling aku dah hilang lah selama dah sebenarnya. Sejak banyak spot-spot aku dah kena taram. Jadi feel tu lama-lama tu agak banyak main laut tu. Haruan dah kurang main sebenarnya. Sebab yelah, besar-besar tu pun kena tapau kan. Tapi entah, yalah. Tak boleh cakap benda ni. Sebab isu ni takkan habis. Til janah takkan habis. Isu tapau, isu lah, macam-macam isu lah. Yang penting alhamdulillah hari ni aku dapat balik tune aku. Happy, syukur. So yang tadi aku dah release lah. Try sekali lagi. Aduh. Oh, terlalu backlash kau. Sorok sangat sampai backlash. Seriously pelik guys. Dia tak nak makan soft plastik tapi dia nak soft frog. Dia nak top water hari ni. Tak ada dah. Tak ada. Lagi dua kas. Tak ada kita. Okay. Last kas. Kalau tak ada kita gerak ke yang tempat lain. Oops. Ui, kena terus. Jatuh. Not bad. Jangan kata di sana. Ah, dia sangkut dah. Oh, time ni nak tengok drag je. Ah, tak apa. Tak di sana. Tadi tak buat apa dah. Kalah dekat akar guys. Oh, digigit akar. Oh, saiz dia hari ni guys. Saiz dia alhamdulillah guys. Saiz dia impressive hari ni guys. Okay guys, ni guys. Jatuh terus makan guys. Seriously. Alhamdulillah. So, macam biasa, ambil gambar. Okay, nak settlekan jak ikan ni guys ya. Alright. Alhamdulillah guys, alhamdulillah. Ayo, jago. Ayo kita sekali lagi. Eh, mana dia duduk sini je. Aku dah lupa duduk mana tadi. Dah kecoh-kecoh tak tahu nak makan tak makan. Sini pula. Curut, sang curut. Curut besar ibu jari. Tak kena. Allah, tak dekat. Impressive morning guys, impressive morning. Nicely, nice. Alhamdulillah. Seriously impressive morning. So guys, itu saja guys hari ni guys. Alhamdulillah guys, alhamdulillah. Alhamdulillah banyak jugalah bagi aku. Cukup atau enough lah.
Dia makan time betul-betul dia time. Hunting time. Dia panggil hunting time lah tu. Baling makan, baling makan, baling makan. And then bila kau terlepas je moment tu, dia tak nak makan lah. Haruan ni dia kena banyak main teknik sebenarnya. Nampak je alam macam haruan, senang je. Tapi teknik dia tu guys, teknik dia dan timing dia yang penting. Okay, alright, so itu saja cerita hari ni. Dan alhamdulillah aku dah torture hari ni. Aku punya reel baru tu, yang sebelum ni kalau korang tengok dapat curut-curut je kan. Hari ni okay lah, nampak size-size yang agak melawan jugalah bagi aku. Alright, itu saja misi aku hari ni. Okay, itu je guys. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum.